guys. Aku sudah pasang KYB cap ayam tadi itu. Tapi memang tidak mengecewakan lah guys. Memang padu. Dalam harga 200 plus-plus. Boleh lah. Jap, aku akan bagi tunjuk KYB tadi itu yang aku telah pasang dan juga aku sudah tes jalannya guys. Aku tes tadi guys, jalan-jalan nih yang trouble nih dan jalan-jalan situ nih. Ini dia guys, ini KYB dah, memang padu guys. Walaupun cap ayam tapi dia punya suspension memang sedap. Sedap guys, memang sedap. Seriously, memang sedap. Ini tadi aku tes jalan-jalan sini. Dan aku kalau tes, aku pergi tes di line kuning tu. Line kuning. Kalau line kuning tu selalunya kuat gegarnya kan. Kalau exhaust tu keras ataupun tak sesuai dengan kita. So di sini kita boleh adjust dia punya kekerasan ya. Nah, tengok rider lah, kalau rider dia berat macam mana, kita boleh adjust dia turun. Okey. Ini nampak thread ni. Dia ada thread ni. Nah, buka ni, nanti kita akan turunkan dia supaya dia keras. Mengikut berat rider ya. Kalau aku ngambil sesuai lain untuk yang lembut ya. Kalau aku ringan dalam 59 kilo, 58-59 kilo ngambil ni. Aku dah test memang ngam sesuai untuk badan aku. Aku tak kacau lagi adjust macam mana. Memang dapat aku review Exhauber KYB mana harganya 200 plus-plus dan juga dia punya quality okey. Pakai okey. Aku dah try ride pusing tengok jalan-jalan yang tidak berapa okey. Tidak rasa guys, tidak rasa penjutan tu. Memang padu, sesuai sangat. Okey. Assalamualaikum, itu sajalah yang dapat aku kongsi hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi di next video.